Strike. Handline. Handline ini nggak tahu ikan apa di bawah. Halo sahabat angler, jumpa lagi dengan saya. Karena banyaknya permintaan YouTube itu ditayangkan, dipromosikan di channel Dudit Widodo, makanya kita buat program ini, Sahabat Angler Berbagi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat angler yang telah mengirimkan beberapa videonya. Mudah-mudahan kiriman-kiriman dari sahabat-sahabat angler ini menambah wawasan kita, menambah cerita untuk kita sahabat-sahabat angler di Indonesia. Sekarang ini yang terpilih adalah kiriman dari Gadrigat. Ini dia memancing secara tradisional menggunakan layang-layang, memancing di Manado. Jadi mancing dengan layang-layang itu saya juga pernah melakukannya. Jadi saya itu sebenarnya tahu banget gitu. Enaknya, serunya mancing layang-layang itu saya bisa merasakan. Oke, kita ikuti aja. Nih, mancing layang-layang di Manado. Handmade. Jadi orang dari Pulau Bangka yang bikin ini, nggak dijual umum. Ini lepas layang-layang dulu. Orang. Sekarang kita lepas umpannya. Dia akan lompat-lompat. Jadi caranya kayak gitu aja. Tarik, ulur. Tarik, ulur. Nanti kalau strike, ini layangan ini akan jatuh ke air laut. Dia. Mantap. Strike. Layang-layang. Handline ini enggak tahu ikan apa di bawah. Oh iya. Dia kalau begitu lo sadiki kok dia begitu di. Lo sadiki. Ah, span terus. Putar ke sana. Tarik, Maria. Oh. Tapi dia ngatain. Strike. Oke. Citymen. Hasil mancing dengan layangan. Terilis ini. Jangan makan ya. Ikan sedap begini kok mau buang. Lepas ya. Iya, lepas dalam perahu ya. Strike. Wah. Mantap. Berjigging. Berapa gram ini, Rok? 40 gram. Kira-kira dalam berapa ini? Sekitar 20-30 meter. Nah, ini pemancing tradisional sudah jadi modern. Pemancing modern sudah pakai pelinggir sudah jadi tradisional. Cap. Siap. Atau enggak wak punya kita dah jadi. Kuropa. Alhamdulillah. Oh,
Sodeko, Rom. Seminggu boleh mau lepas ini. Bisa dilepas sih. Lepas di perahu aja. Sodeko itu. Taruh di air situ dia hidup tuh. Rose ini. Rose. Hati-hati lo. Ubara biru ini. Dia on. Waduh, waduh, waduh. Tunggu, tunggu. Ora. Tunggu, tunggu. Awas tali. Anjing mania mantap. Anjing mania mantap. Romi Rafael. Woi, keren coy. Wow, 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 wow. Strike. Kita cari lagi. Bukan si kuda ini, beda. Bukan. Satu jenis, satu darah. Iya. Satu darah. Satu mama, lain papa. Satu mama, lain papa. Iya. Oh, begini kok. Nah. Ah. Ini lagi coba casting. Sebenarnya melanggar aturan karena gua pakai ini berat ini. Ini sekitar 20 gram lebih. Tapi alhamdulillah karena rezeki. Ini malah dapat squid, suntung. Strike. Waduh. Kelepas. Ini tuh memang seru. Nah, strike ini jatuh. Teru kayaknya anda ngare. Mari kita gancok lagi kita. Cabut pada dia. Cabut juga jalan laut itu. Monster laut. Oh. Ini tuh sensasi mantap. Tarik, tarik, tarik pria, tarik. Ayo, ayo itu. Tarik pria. Sadar. Oh, awas. Monster laut. Napa dia kemari? Napa dia? Aduh. Tali sama sih. Tali sudah. Oh, kecil ini, sekitar 4 kiloan. Hei. Hei. Alah, alah, alah. Hei, 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 strike, 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 mantap cuy, hei, mantap cuy, kemarin ngana sini, semua orang saya lewat tuh apa, kamera iya, opor ini, kemarin ngana, garing ya, iya, yang bagi sudah jaba ikut, di bawah tuh, oh, tanggiri, apa itu, tanggiri. Iyo. Asli. Oi, Poparo. Poparo. Tarik, tarik, tarik. Awas. Oi, pulang, pulang, pulang. Pulang, pulang, pulang. Poparo. Tarik, tarik, angka, angka. Angka, angka. Iyo, is kada mak. Iyo. Merah-merah. Poparo ini. Dengan celana menyala. Seselong enggak selong. Bahaya nih, Kang. Ini dengan layang-layang memang ini mancing tradisional ini efektif banget dan kosnya enggak besar. Tapi memang butuh perjuangan yang lebih dan skillnya ini harus ngerti arus, ngerti air juga. Airnya lagi pasang surutnya gimana. Terus fase bulannya gue udah pernah bahas juga. Dan cuacanya. Nah ini tadi cuacanya lagi teduh banget. Airnya bisa strike juga walaupun tangan harus sakit nariknya. Tapi alhamdulillah banget untuk trip kali ini benar-benar gokil. Tarik tuh monster. Biar mau tarik itu. Tarik pada. Monster ini awas. Aduh. Fucking tangan. Awas sama dia. Rusak kita. Tarik. Tarik.
Masih ada waktu lagi, kita masih bisa strike. Tarik janja sekundur. Tarik pada dia. Gimana? Cukup menarik kan tadi tayangan secara tradisional mancing tradisional menggunakan layang-layang. Mudah-mudahan tayangan tadi itu menambah wawasan bahwa ternyata mancing itu bisa juga menggunakan layang-layang. Dan itu bukan hanya di Manado tapi di macam-macam ya. Jadi ini mancing-mancing tradisional gini di Indonesia sangat banyak. Jangan lupa dukung terus channel Gadrigat. Mudah-mudahan channel Gadrigat terus bertambah maju. Salam strike.